Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan video seri kita yang pertama tentang Office 365. Dan di video kali ini saya akan share cara mendapatkan full lisensi dari Microsoft Office 365 ya. Ini contoh Office 365 punya saya ya, sudah full lisensi. Ada 1 juta untuk user pelajar dan 500.000 untuk pengajar atau gurunya. Keren banget ya. Oke, gimana cara mendapatkannya? Langsung aja. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saran saya buat yang lihat video ini, saran saya untuk membuat akun dulu di Office 365 ya, yang videonya sudah saya upload sebelumnya dan bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman, langsung aja. Di sini ya, pastinya kalau kita sudah daftar di akun Office 365 itu biasanya lisensi ini hanya 25 atau 30 usernya ya. Begitupun dengan pengajarnya di sini. Tapi hanya 25 atau 30 user yang bisa kita gunakan dan itu sedikit banget ya. Cara mendapatkan seperti ini gimana caranya? Cukup mudah. Teman-teman tinggal pilih di sini ya. Di sini ada tombol perlu bantuan. Teman-teman klik aja di sini ya. Nanti di sini teman-teman pilih ya, misalkan ngetik pembelian lisensi Office 365 full, misalkan seperti ini. Nanti di sini ya, setelah itu kita masukkan nomor handphone kita ya, di sini masukkan nomor handphone kita nanti di sini. Lalu tidak lama kemudian ya, biasanya nggak sampai 1 hari ya, sampai 30 menitan nih, itu langsung ada telepon dari pihak Microsoft ya. Dan sekarang sudah ada bahasa Indonesia. Jadi kita akan ditanya tentang sekolah kita apa, domainnya apa, alamatnya di mana, seperti itu. Lalu kita jawab. Dan setelah itu si Microsoft akan memberikan email berupa form yang harus kita isi. Setelah kita isi, form tersebut dikirim ulang ya. Lalu Microsoft kembali menghubungi kita dan memberikan dua opsi. Yang pertama, opsi mereka akan membimbing kita membuat full lisensi ini, atau opsi yang kedua, kita diberikan langkah-langkah tutorialnya berupa teks. Dan di sini saya memilih yang kedua, yaitu tutorial berupa teks. Dan itu mudah banget teman-teman. Di sini nanti tinggal diklik beli layanan. Oh, nanti akan diberikan cara-caranya ya. Contoh misalkan di sini kita ketik A1 ya, cari. Nah, ini dia. Ini saya sudah beli ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke, sangat mudah sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.